jalan dia tengoklah. Ya Allah. Untuk lokasinya ini di Gayung Kiri ya kawan ya. Jadi lokasi tempat saya rusak tuh di Gayung Kiri. Ah, jalannya aduh ya Allah. Ah, tengoklah macam gini jalannya ha. Jadi kawan-kawan kalau nak lewat sini tuh hati-hati betul. Cek motor kawan-kawan semua. Ah, jangan sampai terjadi macam saya. Saya masih ada beruntung, saya tadi ada kawan saya yang menuju ke sini juga ya. Kami kalau tidur jangan sama, balai pergi. Aduh. Balai dekat kawan-kawan, setengah jam sampai. Jadi gini-gini kawan-kawan ya. Untunglah saya ini ada skill-skill bengkel sikit ya. Tapi kalau tak ada skill bengkel macam saya ini menangis ni ke betul saya cakap. Yang macam-macam kalau rusak-rusak macam ini. Okey tengok kawan-kawan saya sudah terkapur dia nunggu saya ya. Tengok. Tuh, tu Andre, tu Bang Depi. Ah ini saya. Jadi sudah saya dah mantap dah. Kawan-kawan nak dengar, nak tengok. Kawan-kawan semuanya, apa kabar nih? Hari ini nampaknya saya lagi apes kawan. Tengoklah motor saya. Pelahannya pecah. Pas di pertengahan jalan ya. Ah. Tak ada orang, tak ada rumah. Honda lewat-lewat pun tak ada. Hancur lebu. Asnya bengkok. As bengkok. Nih, kelahannya pecah. Lagu ini lah. Kelah ada pecah bro. Habis. Ni pecah-pecah dia. Tinggal yang tak pecah ni tinggal dua je. Yang lain pecah. Tapi wah, saya bawa alat juga tadi ya. Cuman alat-alat kelaharnya ni sama asli tak ada. Tadi saya pesan sama kawan saya. Tapi entah di mana posisi dia ya. Ya Allah. Yang kita lewat tu macam gini jalan dia hancur betul. Jadi kita masih panjang lagi perjalanan kita tu nak sampai. Nasib saya tak elok. Saya serak alat safety saya. Inilah. Ini di posisi saya ni di rangsang pesisir. Oke kawan-kawan ya, jadi begitulah ya. Saya ingin berbagi aja kalau kawan-kawan nak berjalan jauh tu siap-siaplah alat ya. Supaya aman. Kalau ada terjadi apa-apa macam saya ni ya, pening kepala saya. Oke kawan-kawan ya, semoga saya bisa ngatasi ini semua nanti ya. Saya ada kawan. Ini ada orang lewat-lewat juga bro. Jalan dah hancur betul. Pecah kelar. Pak. Nanti kalau dia nak ngantuk sini. Ah kalau dia nak ngantuk tak apa dah. Jadi kita minta bantu abang tu. Carikan as. Kak. Kawan aku tak sampai-sampai tak mana dia. Dia cari kelahar tadi ke sana. Ya, oh, sana. Tadi saya tenggelam ni mesin mati. Tolak kan? Naik. Mampuslah kau undang kawan awak tu, undang apa? Matic. Oh, Matic tak bisa lalu dalam. Okey, Bang. Nanti kalau apa? Ini dengan abang siapa ni? Bang Heri. Bang Heri. Ha. Oh, iya. Kakaknya nanti tanya tempat acok gitu. Oh, tempat acok. Ha. Masih Bang ya? Iya, sama. Sini masih ada juga orang baik ya. Bisa bantulah untuk nelponkan saya ke bengkel yang ada di sana tuh. Tapi jauh bengkelnya. Oke kawan-kawan ya, jadi begitulah ya pengalaman bagi para-para pekerja tower tuh ya. Panas. Nih resikonya kalau dah as bengkok, kelahar pecah. Tak bisa nak dibayangkan lagi di tengah hutan anjing ini. Saya haus sebetulnya, air pun tak ada. Saya istirahat dulu ya. Di tempat yang sejuk sikit. Honda saya sana tuh. Saya nunggu kawan saya yang bawa kelahar. Namanya Bang Depi sama Henry. Cuman kelahar aja yang dapat katanya ya. Untuk asnya saya dia tak dapat. Kena ya tahu sendirilah kawan-kawannya.
Kalau di bengkel kampung tuh susah betul, karena ini posisinya pun jauh ya. Jadi macam gini kan kawan, aduh ya Allah, saya dah penat betul lah, haus. Tuh kawan saya datang. Dah selesai kerja kita bro, matilah kerja kita dah selesai. Ini kawan saya dah datang. Dah selesai kerja kita bang. Tengok ah. Habis bang, kelar pecah semua. Ah terbang pula satu bang. Hah? Ini. Satu. Ada kelar deh. Ini kelar deh. Dah merek apa AC pula yang tak ada ni? Mak bengkok. Bengkok bang kelar deh. Mana jadi ini ya? Ini kan? Ketuk lah. Ketuk dulu. Ujungnya aku dah buat ngetuk tadi lah. Ngetuk mengeluarkan kelar yang pecah tu lah. Tuh. Oh, yang pecah tu. Aku ketuk ujung tadi tak bisa ni. Entah macam mana ni. Macam macam mana lagi? Masa aku tu biar abang jalan dulu aja tak apa-apa dia. Tanya sama aja. Kenapa abang tak dengar? Hah? Gitu. Hei. Ini kita pasang kelar dulu ya. Aduh, kenyang. Kenyang saya, kenyang, kenyang. Ada power bank, Bang? Tak bawa aku, Bang. Kenyang, kenyang yang ini. Dia dua kelarnya ya. Kan kiri empat. Kelar dapat, kalau asnya dapat tadi jalan gitu. Aduh, sayang betul. Untung aja, Bang. Hah? Untung uang tu belum pergi. Nampak pergi dah, dah lah, betul dah. Pakai kamera apa ya, bagus abang, biar aku masuk konten aku nih. Eh, aku bisa cabut pula. Ah, as ini pun dah tak muat lah. Macam mana nih? Matilah gini. Jadi gini-gini kawan-kawan ya. Untunglah saya ini ada skill-skill bengkel sikit ya. Tapi kalau tak ada skill bengkel macam saya ini menangis Mika, betul saya cakap. Yang macam-macam kalau rusak-rusak macam ini. Ah, nih. Tadi dua, ini dua. Jadi kelar saya pakai empat. Motor saya ini lingkarnya lingkar Suzuki. Semua dah dirombak dah. Kena jalan terus. Macam itulah dia. Rombak semua. Sekarang ini dah terpasang semuanya. Jadi as yang belum bisa kena asnya bengkok. Ah, nih. Ah. Hai, mati. Hai, tu cabut pula lagi dia. Hei, kerja macam ini. Panas. Dah rusak. Apalah nasib kami. Mimpi apa Mika semalam ni? Abang tak mandi tak? Mandi? Mandi aku. Itulah buat tempat tidur tu. Ha. Ini ha, kelar ni tak bisa apa ni, apa ni? Bisa apa? Sini bang. Hey. Tak bisa diangkat bang Honda tu? Itu terbawa. Abang kan nak ngetok apa tu bang? Oh iya ya. Allahu Akbar. Jadi tak ada pikiran kawan ini. Apa? Duduk kita sama-sama sini. Ni kan kau saya. Untung saya ada kawan. Kalau tak ada kawan, menangis aku seorang sini. Ni kita nak cari tempat sejuk kata. Hai hatilah macam ni. Selesai kerja. Ni kawan saya. Semua dia kepenat. Ha, foto sikit.
Dah lah, kita nak kerjakan dulu ni. As. As dia. Hei, tempat sejuk. Ay. Ni kawan-kawan ya. Ni as. Dia dah bengkok. Jadi kita di sini di hutan tak ada as, nak tak ada apa-apa nak jual. Kita luruskan lagi, kita pakai dulu. Macam mana caranya pun tak tahulah. Boleh lah sikit. Ade. Ini dah bengkok juga tengok. Astagfirullah. Ya Allah, tai ayam, tai ayam. Iya, dah lurus ini dia. Ini dah pula bengkok sini ah. Hai, memang nasib nyuruh awak tidur tau stay sama. Aduh, dah tidur jangan sama. Balai pergi. Balai dekat kawan. Setengah jam sampai. Kalau tak jadi orang ni, aku balai. Eh, tai betul memang. Luruskan asu susah. Tapi lumayan Andri. Oke lah, kita pasang lagi. Boleh lah bang ya. Lurus tak? Lurus lah ya. Boleh lah. Minum dulu. Haus betul. Tengok berkeringat muka saya macam nak nangis. Okey, kita nak pasang lagi. Tadi as dah saya luruskan ya. Macam ini. Ini sampai sore ni kami tak balik tadi. Okey, kita kawan. Kita pasang lagi. Aman tu. Tenang saja. Berjalan akhirnya bro. Ha. Tengok kan kawan ya. Itulah dia. Kalau ada tower itu dia tidak bisa menyerah. Walaupun macam mana pun kita harus usaha. Kelahar saya dah pecah tengok. Hancur lebur macam gini ya. Tengok kelahar dia. Ini satu lagi. Ha. Eh tapi dia tadi ngapa dia ada tiga ya. Kelahar ni. Kurang kelahar tak? Hai. Okey, kawan-kawan ya, kita tinggal nyetir rantai lagi. Nyetir rantai lagi kita selesai ya. Nah, ini. Selesai. Motor saya dah bisa bergerak lagi dah. Tapi kita tak bisa nak laju-laju. Di tangan saya. Jom kita cuci tangan sini sini. Nak tengok tak? Ay. Kita cuci tangan dulu. Air pun kita minum juga kawan ya. Kita tak ada sabun, basah pakai tanah liat, tanah gambut ni cuci tangan. Macam ini. Jadi kita nak cuci tangan ni buat hilangkan oli-oli dia. Kita nak gerak lagi. Oke ya kawan-kawan ya, terima kasih nih setelah supportnya, selalu memberi dukungan kepada channel saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman yang di luar sana tetap dalam keadaan sehat, walafiat dan dimurahkan rezeki ya, amin. Oke, tengok kawan-kawan saya, sudah terkapur deh nunggu saya ya. Tengok. Tuh, tuh Andre, tuh Bang Depi. Nah, ini saya. Jadi, udah saya dah mantap dah. Kawan-kawan nak dengar, nak tengok. Oke, kawan-kawan ya, kita nak lanjut lagi perjalanan kita. Sangat jauh lagi ya, masih dua dekat jam. 3 jam bang ya. 12 jam. Tengoklah muka saya dah tak karuan, kena panas dari tadi berjam-jam di Honda ya. Sekian dulu video dari saya, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.